Halo gengs, balik lagi sama Hart. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua. Semoga lancar yang kerja, yang kuliah, yang sekolah dan lain-lain. Amin. Masih pakai glove dulu, masih siap-siap. Di sini Hart enggak dari rumah, enggak dari Sidoarjo, enggak mau ke kampus, enggak mau ke Surabaya. Hart sih rencananya ini nanti ending-endingnya itu ke Cangar. Pokoknya ke daerah Malang gitu ya. Sekarang sih mau ketemuan sama beberapa temen di mana tadi? Di pom bensin Pacet. Iya, di sana. Hart sendirian ini, enggak ada temen. Sebenarnya tadi ada yang mau berangkat bareng, tapi ada satu hal dan yang lain, akhirnya Hart berangkat sendiri. Hart dari tadi tuh berhenti lihat map. Soalnya Hart enggak pernah sih jalan ke Pacet sendirian, jujur ya. Dan Hart bukan tipikal orang yang gampang inget jalan, jadi selalu buka map. Kecuali kalau ada yang nuntun enak. Kalau ada barengannya ya udah Hart ngikut aja. Dibawa kemana aja ngikut aja, ke pelaminan ayo. Ya udahlah. Kita start ambil jalan aja ya. Hart lihat di maps ya. Harusnya ini Hart tinggal ngikutin jalan aja lurus aja. Oh iya, BTW ini Hart lagi pakai helm KYT K2 ya. Ini perdananya Hart pakai helm K2 ini buat ngevlog. Sebelumnya pakai BMC Blade 200. Jadi ya semoga ntar peletakan kameranya, sudut pandangnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, nggak menceng kiri kanan, semoga ya. Sama Hart juga mau ngetes sih ntar suaranya tuh hasil recordingnya bagus pakai BMC atau bagus pakai KYT. Kalau emang bagus pakai ini ya sesekali mungkin Hart pakai BMC buat ngevlog, tapi seringnya bakal pakai KYT kalau emang hasil suaranya bagus ya, lebih bagus. Kalau sama aja ya udah Hart selang-seling aja. Feel pakai yang BMC ya pakai, feel pakai yang KYT ya pakai. Cuman yang AGV emang Hart nggak kasih tempel ini sih buat action cam sih. Soalnya bingung mau ditaruh di mana. Bagian depannya dia lancip, bisa sih di samping, cuman nyetingnya agak males karena Hart kan suka yang view di depan. Kalau pakai tempelnya di samping ntar harus apa ya, nyeting batang-batangnya itu. Pernah nggak sih guys kalian itu suka sama orang lain? Pertanyaannya bener-bener out of nowhere ya. Gak disangka-sangka, gak ada angin, gak ada hujan, tanya kayak gitu. Hart sih sebenarnya dalam rangka touring ini ya, touring Cangar ini, selama perjalanan kan Hart ngerasa kayak kalau diem aja di jalan itu ntar videonya garing. Tapi Hart juga mikir kalau ngomong mau bahas topik apa bingung. Jadi kita bahas cewek aja sekarang ya. Jadi ini Hart sih lihat ya di apa YouTube studionya Hart, penontonnya Hart itu 90% lebih itu cowok. Jadi ya kita bahas cewek aja ya di video ini ya. Pertanyaannya Hart sih sama ya, pernah gak sih kalian tuh suka sama cewek gitu? Masalah suka karena fisiknya gimana ya, jelas gak usah munafik lah ya. Kita tuh suka orang pertama ngenilai dari fisiknya. Kalau ada pepatah don't judge a book by its cover ya, masalahnya kita ngejudge a book by its cover. Itu kenyataannya ya. Cuman masalahnya takaran cantik atau enggaknya lawan jenis lah ya. Lawan jenis itu pasti beda-beda tiap orang. Kayak contoh, Hart ini suka yang mungil, yang lucu, yang imut. Entar ada dari kalian yang suka wanita yang keibuan, contoh kayak gitu. Atau ada kalian yang suka lawan jenis atau perempuan yang tomboy. Kan pasti beda-beda. Tapi jujur deh, ketika kalian pertama lihat seseorang ya, terus kalian tertarik, itu kalian pasti ngenilai dari fisiknya dulu. Udah gak usah bohong. Oh, rutenya sama ya kayak yang dulu Hart berangkat ke Cangar yang Desember. Oh ya pasti sama sih. Orang ini nanti juga ke Cangar. Iya ya pasti sama ya. Makanya kok Hart ngerasa Hart pas itu lewat sini pas touring Cangar bulan Desember dulu itu. Iya ya kan endingnya ntar sama. Aduh bego. Balik lagi ke topik yang tadi ya.
Terus dikarenakan beberapa hal, biasanya orang milih untuk jadi single dulu. Kayak mungkin belum belum berani pacaran atau gimana. Ya kayak Hart lah ya. Hart ini jomblo karena pilihan gitu. Nah, kan ini videonya Hart bilang bahas soal cewek ya. Hart kasih ada sih beberapa, sebenarnya tipe orang banyak kan, ada yang tipe A, ada yang tipe B, ada yang tipe C sampai tipe Z, itu ada semua. Cuman Hart kasih yang mainstream-mainstream aja ya. Cewek tuh dibagi kayak jadi beberapa kepribadian, Hart ambil 3 aja ya. Pertama yang judes. Ya manggilnya judes, jutek, apalah itu, pokoknya yang judes. Terus kedua itu ada tipe yang friendly. Ya kalian tahu lah friendly gimana. Terus tipe yang ketiga itu yang sering Hart temuin, yang model-model introvert, yang pendiam, yang lugu. Ada sih tipe-tipe yang lain, cuman kalau Hart bahas di video ini susah ya, bakal banyak banget. Nah untuk tiga tipe ini tadi ya, tiga tipe yang Hart omongin tadi, kalian harus hati-hati nih brother. Ini video khusus untuk cowok ya kalau gitu ya. Pertama, kalian harus hati-hati sama yang judes ya. Judes tuh kadang Hart nggak tahu kalian gimana ya, cuman kalau Hart biasanya tertarik sama seseorang gitu ngemulainya via chat. Sekarang kan udah era elektronik lah ya, udah gampang. Karena Hart kalau ngomong langsung nggak berani. Hart biasanya mulai chat ya, mulai basa-basi, yang bener-bener basi. Hart sih ngechat biasanya awal-awal, hai. Kalau orang yang judes ya, orang yang judes yang balesnya itu bakal gini. Kenapa? Ya ampun, Hart baru mau kenalan. Hart baru mau kenalan, baru mau buka topik omongan dan lain-lain. Kenapa balesnya langsung kenapa? Kayak Hart dateng tuh ada butuhnya gitu. Ya butuh emang, butuh mau omong-omongan, mau ngobrol, tapi ya jangan gitu jawabnya, Mbak. Ya itu satu ya. Soal tanggapan kalian nanti gimana ya, Hart serahin ke kalian. Kalau kalian emang bisa ngatasin orang yang kayak gitu ya monggo, kalau enggak ya lebih baik mundur. Terus hati-hati juga dengan tipe apa tadi yang friendly. Karena biasanya anak yang tipe friendly itu baik, tapi ke semua. Jadi baiknya itu jangan pede-pede dulu deh. Bukan cuman kalian yang chatnya dibales cepet, bukan cuman kalian yang guyon-guyonan gitu, enggak, sama semua orang. Nah hati-hatinya di mana? Hati-hati kalian kena friendzone. jangan tanya Hart kenapa kok Hart bisa tahu, jangan tanya kayak gitu. Hart udah pernah ngalamin. Aduh mampus, ini kiri apa lurus ya? Harusnya lurus sih. Bentar Hart, berhenti bentar ya. Hart buka map. Di mana peta? Panggil dia, peta. Oh bener, oh iya bener. Oh bener kok. Ke zoom. Yuk, belakang kosong, ayo. Terus habis yang friendly, kalian juga hati-hati sama yang tipe terakhir yang harus sebut, introvert. Karena introvert, orang yang introvert itu dia nggak punya intensi untuk kayak nyakitin orang lain atau bikin main orang lain dengan sengaja ya. Dia nggak ada niatan untuk gitu. Mereka rata-rata orangnya baik, cuman susah terbuka. Jadi kalian tuh harus hati-hati ya. Kalian kalau mau ngasih hadiah, kalian mau ngasih surprise, kalian mau bikin nyaman dia, itu kalian harus sadar bener orang ini sukanya apa, apa yang dia nggak suka. Karena kadang dia bilang aku suka coklat, itu bukan berarti dia suka coklat. Dia bilang iya, bukan berarti artinya iya. Jadi kalian harus bener-bener kulik orang itu sampai kalian tahu bener lah ya. Kalau emang dia suka jalan-jalan, ya kalian ajak jalan-jalan. Yang penting jangan sampai salah langkah deh. Karena biasanya dia bilang, contoh Hart kenal sama si A gitu lah ya. Si A ini cewek introvert. Terus Hart tanya, kamu suka jalan-jalan kan? Dia bilang iya, padahal enggak. Cuman karena udah terlanjur Hart ajak aja. Jadi ntar besoknya pas Hart ajak dia jalan-jalan ke Pacet, dianya bawaannya bete mulu. Kayak gitu sih. Jadi kalian harus benar-benar cari tahu dulu sebelum melakukan apapun ke orang itu ya, sebelum memberikan apapun ke orang itu.
2020 bulan Maret, Hart kehabisan konten akhirnya ngebahas cewek. Padahal Hart juga belum punya cewek. Ya udahlah, mungkin segitu dulu aja soal bahas cewek ini ya. Soalnya sisanya ini ntar lurus terus. Ntar juga ngebosenin, Hart bakal bikin part 2-nya ntar pas sudah sampai cangarnya aja ya, pas jalannya udah mulai ngeliak-liuk. Ntar juga bakal ketemu sama beberapa temen biar seru aja, biar rame daripada sendirian gini. Ya udah, videonya segini aja dulu. Kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang Hart bawain, jangan lupa klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info setiap kali Hart upload video baru. Kalau kalian ada sanggahan, tanggapan, tulis aja di kolom komentar. Hart berterima kasih banget atas feedback kalian. Thank you for watching. As always, keep safety on the road, and I'll see you in the next video. Bye-bye.